memang mboten, maksudnya memang jadwalnya seperti itu ya, Pak. Misalnya adanya, maksudnya enggak harus sama kayak yang lain. Masjid yang lain itu. Ya, gini, Masjid Riyadh itu satu untuk tata cara ngimami gitu. Baik waktu maghrib, isya, subuh itu sudah ada jadwalnya yang ditulis di sebelah makam itu. Itu namanya jadwal li sholatil maktubah al yaumiyah lil hayy Abdullah bin Ali al Haddad. Oh, yang semua, surat-surat yang dibaca. Surat-surat yang dibaca. Termasuk yang jangan pasang di masjid sini, guys. Iya. Di masjid sini juga ada, di masjid Riyadh juga sumbernya. Oh, okay. Terus apa namanya? Kalau adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap, kecuali kalau malam Jumat. Kalau malam Jumat begitu apa? Habis asrokol mau qomat itu adzan. Dulu pakai pengeras atas gitu. Terus atas saran-saran yang lain, pokoknya kalau sudah bukan waktunya sholat itu lebih baik di dalam saja. Akhirnya sekarang pokoknya kalau adzan malam Jumat memang di dalam. Saya nunggu asrokol selesai, pakai adzan. Jadi menyesuaikan. Kalau di asakaf sendiri itu kan juga misalnya duhurnya jam berapa, setengah satu atau jam satu gitu. Di Riyadh juga sama ya, kan ngaji dulu ya kak, kalau tidak salah. Memang Riyadh itu menerapkan sholat akan dulu kita mau utang sholat itu harus waktunya diatur untuk bahasa tepat waktu. Jadi kalau di Masjid Riyadh ini khusus duhur itu memang adanya pas waktu duhur, tapi sholatnya setengah satu. Oh, adanya normal tapi sholatnya setengah satu karena buat ngaji dulu tadi. Ngaji dulu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang nggak ngerti itu kaget. Sholat-sholat. Nunggu kelamaan. Nggak tahu adatnya gitu ya. Maka adaptasi, tak mengetahui cara-caranya orang lain penting. Terus apa namanya? Jadwal sholat. Tadi apa kak? Bismillahirrahmanirrahim. Adat-adat di situ, di Riyadh, kemudian di Masjid Assegaf juga yang. Oh ya. Jadi memang kalau Habib Jamal Masjid Assegaf dulu zaman Nabi Abdillah bin Ali, gitu, itu kan semua imam-imam Masjid Assegaf ini ngajinya kan ke Riyadh juga. Jadi sholatnya memang biasanya didahulukan dengan sana. Begitu Masjid Assegaf selesai, baru Masjid Riyadh. Artinya imam-imam Masjid Assegaf itu walaupun ikut qiraah, nanti kalau sudah waktunya jadwal ngimami pulang ke Assegaf. Kalau tarawih juga anu ya? Iya. Jam 8 atau? Iya, setengah 8. Memang tradisinya seperti itu. Sejak dulu. Oh, sejak dulu. Dari setengah 8 baca rotib, kurangi sepengah 8 baca rotib. Jam 8 mulai isya. Oke. Nah, yang menarik kalau tarawih ini kalau malam Jumat. Ini di Riyadh ya? Yang menarik di Masjid Riyadh ya. Itu kalau malam Jumat tarawihnya ini witirnya 11. Witirnya 11. Khusus malam Jumat. Khusus malam Jumat. Witirnya 11. Sholatnya 20 seperti biasanya. Terus kemudian sajus seperempat satu malam. Oke, memakai Quran yang besar itu. Diantaranya ada tulisan cahaya. Oh, terus hati. Apa namanya witirnya 11 ditambahi sholat apa itu? Sholat jenazah ya, sholat kok sholat anu sholat jenazah ya, sholat jenazah bil amati muslimin. Oh, terus apa lagi sih? Oke.